Ratusan warga langsung menyerbu lahan persawahan di RT 37 RW 9, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman Kota Madiun pada Minggu 25 Agustus 2024. Peserta tampak beradu cepat menangkap ikan lele di lahan tersebut. Kegiatan lomba tangkap ikan lele ini merupakan kesekian kalinya digelar untuk memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun ini, panitia menyiapkan sekitar 1.000 ekor ikan lele dan sontak menjadi rebutan warga. Dalam perlombaan tersebut, peserta mulai anak-anak hingga orang dewasa bebas menggunakan cara apapun untuk menangkap ikan lele. Hasil dari tangkapan peserta dapat langsung dibawa pulang. Sementara bagi peserta yang mampu menangkap ikan lele dengan tanda khusus berkesempatan mendapat hadiah tambahan dari panitia, yaitu berupa uang tunai hingga ratusan ribu rupiah. Pada hari Minggu tanggal 24 Agustus mengosong hari RT 9 dari warga RT 7 untuk memberiakan AUT itu lomba lele 1.500 lele. Untuk pesertanya dari mana saja, Pak? Ya, dari kalangan RT 7 dan sekitarnya. Untuk jumlahnya kira-kira berapa orang ini, Pak? 150-an lebih. Untuk kegiatan ini apakah baru pertama atau? Sudah dua kali. Sudah dua kali ya? Iya, sudah dua kali. Ini untuk tujuannya sendiri apa sih, Pak? Ya, untuk memeriahkan dan untuk memeriahkan masyarakat supaya guyub rukun. Guyub rukun. Mungkin untuk harapan ke depan seperti apa, Pak? Ya, mudah-mudahan untuk harapan ke depan kita maju lagi supaya warga RT 7 sekitarnya untuk memeriahkan nanti supaya guyub rukun sudah kompak untuk menuju kebaikan semuanya. Ya, senang sekali karena ini momen untuk memeriahkan kemerdekaan. Sekaligus juga menyalurkan hobi bagi bapak-bapak maupun anak-anak ini yang terlihat di sini. Mereka yang gembira untuk bisa menangkap lele. Seperti itu, bermain saja di sawah, mengejar lele, atau malah dikejar lelenya. Nah, kedepannya ini mungkin partisipasinya bisa dalam bentuk yang lain. Bisa juga lele lagi, atau mungkin lomba-lomba lain yang lebih kreatif dan inovatif. Seperti misalnya nangkep bebek. Iya kan, di sawah seperti ini dilepas bebek terus dikejar. Dan itu kan juga lebih kreatif dan memacu adrenalin juga. Gitu. Intinya dari kegiatan ini senang ya, Pak ya? Senang sekali. Dari kegiatan lomba menangkap ikan lele ini dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 diharapkan dapat menjalin kerjasama dan kebersamaan antar warga, merekatkan hubungan antar warga, guyub rukun dan saling hidup damai. Andi Hertana, Madiun, Sakti TV.